Jika anda masih baru lagi dalam hobi aquascaping, anda harus menonton video ini. Saya bermula berjinak dalam aquascaping pada tahun 2017. Dan anda meneka dengan betul, saya juga bermula dengan hobi ini dengan menggunakan carpet seat. Time masa tu masih noob lagi dan tidak ada orang nak guide. So, saya berharap anda tidak mengulangi kesilapan yang sama. Secara jujur, saya rasa tiada kebaikan langsung jika kita menggunakan benih ini untuk aquascaping. Ini adalah kerana ia bukan tumbuhan akuatik yang sebenar dan akhirnya akan meruput jika direndam di dalam air untuk jangka masa yang panjang. Penggunaan benih adalah baik hanya pada keadaan tertentu kerana ia boleh memberi hasil dengan segera. Anda mungkin pernah melihat video yang serupa dan saya pasti anda ingin memilikinya juga sebab begitu senangnya nak setupkan. Sebelum anda membuat keputusan yang salah, izinkan saya menunjukkan apa yang akan berlaku seterusnya. Buat masa ini, marilah kita nikmati video ini dahulu. Di sinilah biasanya mereka akan berhenti dengan video setup mereka, di mana semua masih hijau dan cantik. Anda tidak akan melihat bahagian yang seterusnya. Disebabkan benih ini bukan tumbuhan akuatik, ia dah mula rumput dan air menjadi keruh dan berbau. Jika anda perasan, penumbuhan tanaman ini menghala ke atas dan bukan ke sisi. Benih ini hanya merupai tanaman karpet sebab benihnya ditabur dengan banyak. Anda mesti juga perasan, terdapat lagi satu jenis tumbuhan yang mempunyai stem yang panjang. Ia adalah daripada benih yang lain dan tidak dapat menghasilkan efek karpet yang diingini. Saya terpaksa tanam semula dan mungkin terdapat sedikit benih lama yang masih tersangkut. Air dikeluarkan untuk melihat tumbuhan ini dengan teliti. Mari kita lihat dengan lebih dekat. Hampir semua tanaman sudah rumput.
Sekarang terdapat kesukaran untuk mengeluarkan tanaman ini daripada tanah. Bayangkan jika kamu telah tanam benih ini di dalam akuarium yang besar. Berapa banyak masa yang diperlukan untuk membuang tanaman ini? Cara yang terbaik adalah mengeluarkan tanah dan bilas dengan air supaya ia dapat membuangkan tanaman yang sudah rumput dan benih yang masih tersekat di dalam tanah. Tetapi, pembasuhan tanah juga akan menghilangkan nutrien yang ada dekat tanah tersebut. Tengoklah betapa banyak masalah yang akan dialami apabila menggunakan benih demi mendapat hasil dengan masa yang tersingkat. Anda rasa ini masih lagi satu cara yang baik ke tak? Saya berharap video ini dapat menolong anda membuat keputusan yang bijak dan menjauhikan diri daripada penggunaan benih ini. Kalau anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel saya. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.